menjadi sebuah cerita yang tidak akan pernah dibayangkan oleh siapapun. Pada suatu hari, hiduplah seorang petani miskin beserta istrinya. Walaupun mereka miskin, namun mereka hidup dengan saling setia. Tidak. Awal itu tidak terlalu bagus. Sudah terlalu banyak cerita yang menceritakan sepasang suami istri namun saling setia. Aku harus membuat cerita yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Menurut ayahnya, sangat tidak baik jika seorang gadis kecil hidup tanpa kasih sayang seorang ibu. Maka jadilah, sang ayah menikah dengan perempuan lain. Tapi sayangnya, sang ibu tiri tidak mencintai gadis kecil tadi. Dia hanya menginginkan harta dari sang ayah. Sang gadis kecil tadi hidup dengan sangat menderita. Dia selalu disiksa oleh ibu tirinya dan dengan kedua kakak tirinya. Dia sangat hidup dengan menderita. Alah, ini kan cerita Cinderella. Cerita Cinderella sudah diketahui oleh siapapun. Kenapa sangat sulit membuat sebuah cerita? Ya Tuhan, aku tidak tahu. Entah kenapa akhir-akhir ini aku tidak punya ide untuk membuat sebuah cerita. Padahal biasanya aku sangat mudah dalam membuat sebuah cerita. Kamu bisa dikutuk sama dia. Begini, nanti kalau penulis ini sampai menulis
perempuan, kau akan mendapatkan peran sengsara dari awal naskah sampai selesai. Maka kau akan mendapatkan peran sengsara dari awal naskah hingga selesai. Kamu mau seperti itu, ah? Sengsara sampai naskah bagaimana maksudmu? Sekarang kita lihat dengan baik apa yang dari tadi dia lakukan. Pertama, dia mengetiknya, mengetik lagi, buangnya, berjalan-jalan, mengetik lagi, buangnya. Kau lihat kan, tidak ada cerita yang jadi. Malah sepertinya kita tidak akan pernah lahir. Akan tetap menjadi patung dalam dunia abstrak. Udahlah, sabar aja. Kita tungguin aja. Mungkin nanti dia akan terbangun, terus menyelesaikan naskahnya dari tadi belum dia kerjakan. Itu adalah penulis yang sangat hebat loh. Karya-karyanya aja udah banyak banget yang dapat penghargaan. Mungkin aja kali ini dia itu sedang mengalami yang namanya writer block. Macam kehilangan imajinasi. Makanya dia nggak boleh tahu nyepelin dia. Nah, benar apa yang dia katakan itu? Paling sebentar lagi penulis itu akan terbangun, lalu menyelesaikan naskahnya. Kalian belum mengerti. Nah, tablo itu apa? Lalu tips itu apa? Jadi kalian tidak
tahu kalau itu tabloid? Hah? Enggak. Oh iya. Maaf, maaf. Aku lupa sesuatu. Sepertinya kalian ini toko baru dalam imajinasi. Iya. Aku baru pertama kali lahir di sini. Ya, aku juga. Iya, baru pertama kali lahir. Iya. Nah, iya. Pasti kalian juga belum pernah lahir di imajinasi penulis lain sebelumnya. Selain yang ini, ya kan? Lahir di imajinasi penulis lain? Iya. Tentu saja bisa. Lagi-lagi aku harus menjelaskan kepada kalian. Begini, kita, aku, kau dan kau, ya, kita adalah sebuah hidup, oke? Kita lahir dan muncul bersama dengan imajinasi dari penulis itu. Ya, tapi itu pun, kalau penulis itu bisa memakai idenya jadi sebuah cerita yang baik, jadilah tokoh-tokoh seperti kita ini akan bermain dalam ceritanya dan mengisi ceritanya. Aku begini-begini sudah sering keluar masuk ke imajinasi-imajinasi penulis. Dari sana aku banyak belajar, aku banyak baca buku dan banyak bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi aku lebih pintar dan lebih tahu segala hal daripada kalian. Dan hitungannya aku adalah senior di sini. Senior? Iya, senior. Senior itu apa? Iya, apa itu senior? Ya. Jadi kalian juga tidak tahu apa itu senior? Enggak. Astaga, baiklah. Akan aku jelaskan lagi. Begini, senior adalah orang dengan wawasan yang lebih tinggi, orang yang lebih pintar, lebih bijaksana. Atau gampangnya, senior adalah orang yang lebih tua. Begitu. Kalian mengerti kan? Nah, kalian mengerti? Nah, dan kalian berdua ini, kata aku seniornya, maka kalian berdua adalah junior. Ngerti? Junior. Terus kita jadi junior? Kan aku bertanya, apakah kalian mengerti atau tidak? Iya, sudah mengerti sekarang. Astaga, kenapa dipertanyakan lagi? Iya, kalian junior. Dan biasanya, kalau orang yang pintar itu akan mudah sekali. Jelaskan saya, aku sudah mengerti. Iya, malah ya, aku sudah mengerti dari tadi. Makanya aku nggak tahu. Nah, karena kalian sudah mengerti sekarang bagaimana aku sebagai senior dan kalian berdua sebagai junior, maka kalian berdua harus memanggil aku kakak. Hah? Memanggil kau kakak? Sebentar. Kalau aku memanggil kau kakak, jadi dia memanggil aku kakak juga, bukan? Karena aku kakaknya. Betul bukan? Betul begitu bukan? Iya bukan? Iya bukan? Katakan iya, tolong katakan iya. Ya. Sebentar. Kamu lebih tua dari dia? Iya. Siapa yang lebih dulu muncul antara kau dan dia? Iya sih. Saat aku muncul, kalian berdua ada di sini. Jadi aku gak tahu siapa yang duluan hadir di ruang imajinasi. Benar. Berarti kau adalah kakak dari dia. Aku jadi kakak. Kalau penulis itu punya toko baru, toko keempat,
Dia nanti akan memijit pundakmu. Jadi kamu sabar saja dulu. Iya, Kak. Ayo, pijit yang benar. Sebelah sini. Kak, ngomong-ngomong, sampai kapan sih kita di sini? Aku udah capek banget nih, Kak. Kenapa sih penulis itu tidak menyelesaikan naskahnya? Kalau begini kan kita jadi tidak main. Iya juga. Dia dewa, Kak. Harusnya dia bisa menulisnya. Kenapa itu sulit bagi dia? Alah, hei. Aku jelaskan ya. Penulis tidak selalu sehebat itu. Kan sudah aku katakan tadi. Sudah aku jelaskan. Bagaimana aku selalu keluar masuk imajinasi penulis. Itu karena apa? Karena penulisnya tidak juga menyelesaikan ceritanya. Aku jadi lontar lantung begini. Dan sekarang, aku tersangkut di imajinasi penulis yang ini. Yang juga tidak selesai. Nah, kalian berdua ini kan baru pertama kali lahir. Ya sudah, kalian sabar saja dulu. Paling sebentar lagi dia terbangun. Tapi benar juga. Kita.
Mengutamakan kepentingan umum, ya kan?
nanti ketika kamu sudah menjadi istri Mas Aryo, kamu sudah tidak akan kaget lagi. Oke? Hey. Setelah aku berpikir panjang, dia mau pirani. Sepertinya, seperti kamu mau. Ya,
bagaimana aku mengingatnya? Kalau sudah seperti ini, pasti aku akan permen. Aku seperti Super Dina. Sudah? Kak! Apa? Sudah apa? Cepat katakan. Pendukungku. Kamu ini terlalu banyak minta. Hei, adik! Sekarang kalian berdua, kalian dukung kakakmu ini untuk membangunkan penulis itu. Pendukung itu penting gak? Coba lihat kakak pokoknya jika ada pendukungnya. Ya. Ayo. Tugas sekarang hanya aku dibahas-bahaskan. Bangku. Satu, dua, tiga. Wahai penulis yang agung. Makanlah sama-sama. Bukan apa bermaksud sama-sama. Laporkan kalian pada polisi. Polisi?
siap. Hei, kenapa malah bisik-bisik? Sana pergi. Oh, jadi benar. Kalian mau dibantai ke polisi? Baik, Pak. Halo, Ali. Pak polisi. Ya, ya. Di rumahku ada sekelompok orang aneh. Tidak, Pak. Aku tidak mengenal mereka. Iya, iya, Pak. Alamatnya ada di Jalan Tadeide, Gang Mentok tanpa nomor. Iya. Terima kasih, Pak. Rasakan kalian. Sebentar lagi akan ada polisi yang menangkap kalian. Nah, itu dia. Itu pasti polisinya. Mati kalian semua. Saya tidak bersalah. Saya ini pelapor. Itu artinya tidak bersalah.
sudah, aku ikut. Ikut apa? Mana sajalah, terserah Anda. Gitu dong, dasar rakyat jelata. Hello.
Anda dengarkan, bukan? Tidak ada yang salah dengan tindakan mereka. Maka, tidak ada yang salah dengan diri mereka saat berada di rumahmu. Apa ada yang tidak salah? Dan apa yang mereka omongkan? Mereka berdua mengobrol. Dia mendengarkan mereka mengobrol. Dan dia menemani dia mendengarkan mereka mengobrol. Itu kan jelas tidak bisa diterima. Benar. Mengapa kalian harus mengobrol di rumahnya? Bum! Ya? Jadi begini, Bu. Waktu itu saya lahir di rumah bapak yang ini. Lalu tiba-tiba lahirlah kakak saya yang ini. Lalu tiba-tiba lagi lahirlah kakak saya yang ini. Lalu tiba-tiba lahirlah adik saya ini. Begini penjelasannya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Astaga, apa yang Anda mengerti? Entah apa yang diomongkan. Wakil. Ya. Boleh saya yang menjelaskan? Mungkin kalau saya menjelaskan, bapak ini akan mengerti, Bu. Baiklah. Jadi begini, Bu. Jadi begini, Bu. Kami, saya, dan ketiga adik saya ini adalah tokoh-tokoh atau karakter yang diciptakan oleh bapak ini, Ibu. Nah, kami rencananya akan bermain dalam cerita yang akan diselesaikan oleh bapak ini. Tapi, Bu Hakim, bapak ini tidak juga menyelesaikan ceritanya, Bu Hakim. Kami sebagai tokoh-tokoh dan sebagai karakter tentu saja protes. Kami ingin cepat-cepat dilahirkan. Makanya kami mengambil jalan pintas, Bu Hakim. Kami bangunkan penulis ini supaya dia menyelesaikan tulisannya. Begitu. Tapi, Bu Hakim, adik saya yang itu, yang lain itu, dia menyelesaikan. Bu Hakim, begini. Lalu dia jatuh. Lalu dia bangun. Lalu dia marah-marah, Bu Hakim. Lalu dia memanggil seri yang tadi membawa kami semua kemari. Begitulah kenapa kami semua bisa ada di sini. Ya, benar. Apa aku bilang? Aku mengerti, bukan? Ternyata kalian berempat ini adalah toko imajinasi. Dan adalah penulisnya. Jadi, segeralah selesaikan naskah yang kau buat. Kalian berempat ini bersaudara, ya? Ya! Kita bersaudara! Baiklah, tuan penulis. Bagaimana naskah yang kau buat? Apakah ia sudah selesai? Astaga, yang mulia. Tidak semudah itu dalam menyelesaikan sebuah cerita. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Seandainya kau adalah masih seorang bayi dan kau berada dalam kandungan dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya kepastian akan dilahirkan atau tidak. Suatu ketika, kau bertemu dengan Tuhan yang menciptakanmu. Lantas, apa yang kau inginkan darinya? Ya, tentu saja. Aku akan minta dilahirkan segera atau mati sekalian. Itu juga yang diinginkan oleh keempat tokoh ini. Jadi bagaimana? Maukah kau? Tapi yang mulia, kan tadi saya sudah bilang, tidak semudah itu dalam buat sebuah cerita. Lagi pula sejak kapan tokoh yang kita ceritakan bisa hidup seperti ini? Dan dasar saja, mereka semua yang bikin semua ini seperti menjadi runyam. Dahulu aku juga sama seperti mereka. Aku adalah tokoh dari penulisku. Begitu juga dengan serif yang tadi dan semua algojo ini. Namun, kami sudah diselesaikan dan telah menjadi tokoh dengan karakter yang jelas. Saranku sebagai yang paling berpengalaman, segeralah kau selesaikan naskah. Karena kalau tidak, tentu masyarakat di luar sana akan mendengarnya. Dan jangan salahkan aku jika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Mengikuti semua perkataanku. Duduklah.
apakah ibu Hakim itu benar daripada bapak itu? Bukan kata kakak, seorang penulis adalah dewa. Tentu saja berbeda. Ibu Hakim itu, dia sudah memiliki penulisnya sendiri. Lagi pula lihat, dia sudah menjadi sebuah karakter yang utuh, sudah selesai. Dia tidak ada hubungannya dengan penulis itu, jadi dia tidak takut. Selesaikan naskah yang kau buat, karena itu merupakan hal penting bagi mereka. Yang mulia, aku tidak sedang memiliki ide. Kan dari tadi aku sudah ceritakan. Tapi kau harus melakukannya. Karena kalau tidak, tentu hal buruk akan terjadi padamu. Hal buruk apa? Baiklah, sudah kuputuskan. Melihat banyaknya cerita yang berteman, maka kau harus ikut. Ya! Kakak, apakah ibu itu benar-benar aku berulang tiba? Sepertinya begitu. Mengingat bagaimana kau menyanyiakan ide yang kau miliki dan menimbang semakin banyaknya karakter yang tidak diselesaikan, maka aku selaku hakim tertinggi di sini telah memutuskan hukuman. Hukumannya adalah kami akan menyita otakmu sehingga kau tidak akan membuat ide yang hanya kau sia-siakan saja. Kami akan buat. Aku tidak bersalah. Aku tidak pantas untuk mengambil. Silakan untuk menanya pertama, silakan sebutkan nama sekolah, nama orang.